Jadi yang dicopot itu yang umpan baliknya ini, di sampingnya R. R berapa ini? R 4 4K7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, MT Ton Jaya Putra. Oke, di video saya kali ini saya akan membongkar efek saya ini ya. Ini sudah sekitar 4 tahun nggak dibuka. Ini rangkaiannya seperti yang biasanya saya upload itu ya. Ini sudah modifan. Ini pokoknya tebel. Efek maknya sini ya. Kita lihat dalamnya. Saya juga udah lupa, sudah beberapa tahun tidak dibongkar ini. Nah, yang ini karena sound saya mau disewa guru saya, guru ngaji saya, jadi mau nggak mau harus ditata ulang. Nanti kita lihat apa aja yang saya pakai buat acara besok ya. Bukan besok, tapi tanggal 28. Jadi kita harus siap-siap. Dan yang lebih menegangkan lagi, saya nggak punya power. Jadi nanti kita bikin dulu, bikin power buat tanggapan ya. Kita perbaiki ini dulu ya. Kita lihat ini suaranya agak mantul-mantul gimana gitu, tak enak. Jadi kita lihat dulu. Dan terlalu panjang. Kalau buat kiroah cocok ini, suaranya panjang. Kalau buat ngomong itu terlalu panjang, gak enak. Oke, kita bongkar ya. Oke, kita bongkar ya. Ini kebetulan kurang dua hari tanggapan sound, tapi nggak punya power dan belum siap. Dikatakan belum siap lah. Jadi ini harus berbenah-benah ya. Harus kita tata yang seenak mungkin biar tidak mengecewakan dan tidak ngisin-ngisini. Sementara kita perbaiki ini dulu efeknya biar mantap ya. Oke, ini dia reverbnya ya, efeknya. Ini pakai komponen MKM. Sekarang sudah jarang ya pakai MKM, rata-rata ya gini. Nah, ini seperti modifan yang biasanya saya upload di YouTube atau yang saya kirim-kirim. Ini terlalu panjang ya, nanti kita ganti saja. Ini saya pakai ukuran berapa ini? 12K ditambah 1K. Jadi 13 ya. Kemarin itu 13,3. Nah, ini nanti kita ganti aja. Kita jadikan 13,3 biar tidak terlalu panjang. Dan kita tata lagi trimpotnya ini biar tidak ada mantulnya ya. Oke, langsung saja R-nya ini diganti ya. R yang ukurannya 15K. Kemarin kan saya sudah pernah review ya. Nah, ini kan ada tulisan 15K yang di sampingnya IC ya. Kalau dilihat di belakang atau jalurnya, itu jalurnya menuju out ini. Ini kan out ini ya. Ini
saya singkirkan. Nah, kuning ini outnya karena ini jalurnya itu menyatu ya. Ini, nah terus ini yang IC ini. Nah, ini sama semua ya. Loh. Ini jalurnya. Jalur outnya kita lihat. Nah. Nah, 15K itu yang ini kakinya. Ke sini terus jalur outnya. Ini umpan baliknya. Biar ada gemanya. Kalau ini dicopot nggak ada. Nggak ada gemanya ya. Jadi yang dicopot itu yang umpan baliknya ini. Di sampingnya R. R berapa ini? R4 4K7. Ini di sampingnya R4K7. Yang R4K7 ini outputnya ya. Disambung seri sama apa ini? Kapasitor MKM. Nah, ini outnya, terus ini umpan baliknya. Nah, yang diganti itu yang 15 kayak. Oke, langsung saja kita ganti biar tidak lama-lama. Karena nanti mau bikin power. Oke, sudah kita siapkan ya R10K sama 3K3. Jadi 13,3K. Seperti yang kemarin ya, saya videokan ini digabung. Biar jadi resistor 13,3K. Kita sambung semuanya ya. Ini. Kok kurang? Wow, ini kebalik. Oke, yang lama kita copot ya. Langsung kita pasang yang baru 13,3K. Oke, sudah kita pasang ya. Kita sudah pasang yang baru. Tinggal kita tes bagaimana suaranya. Saya penasaran juga apakah lebih mantap. Oke, kita tes ya. Oke, kita tes ya. Ini pakai mixer ini. Yang inputnya ini. Yang in ya. Yang in kita masukkan ke auxen ini. Auxen ini output dari aux ini ya. Saya pakai efeknya aux ini. Ini efek aslinya. Dan untuk outputnya, untuk output ini, ini out ya. Saya masukkan ke channel ya. Saya masukkan ke channel biar suaranya lebih bagus karena bisa diatur suaranya, atau bisa langsung dimasukkan ke sini ya, ke efek ini sampingnya auxen, dan ini efeknya
outputnya bisa dimasukkan ke sini juga. Oke, kita tes langsung. Sambil kita putar trimpernya ya. Cik, son, tes 1, 2, 2, tes 1, cik, son, tes 1, 2, 2, cik, son, cik, son, cik, lo, lo, cik, son, cik, tes, cik, son, cik, son, cik, cik, son, cik, 1, 2, 2, cik, son, cing, lo, tes, cing, cing, son, cing, lo, tes. Cing, son, tes, satu, satu, dua, cing. Oke, sudah selesai ya. Kita garap ya. Sudah mantap. Untuk suaranya sudah kita setel. Ini tergantung yang nyetel ya. Ya, tergantung telinga masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Insya Allah saya ngupload video terus. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pemula-pemula. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.